7 games iPhone terbaik dengan tema superhero dan aksi spektakuler. Dalam video kali ini saya akan merekomendasikan 7 games iPhone terbaik dengan tema superhero dan juga action. Game-game ini dapat kalian download di App Store jika kalian menggunakan iPhone, dan juga game ini dapat dimainkan secara offline maupun online. Mari simak rekomendasinya. Game yang pertama yaitu Another Eden. Game ini berjudul Another Eden yang dirancang khusus untuk penggemar genre JRPG klasik, di mana ada lebih dari 80 bab pada cerita utamanya, sehingga banyak konten dan selalu memiliki cara menarik untuk membuat setiap pemain betah berlama-lama untuk memainkannya. Mengingat game ini disutradarai oleh Masako Kato yang sempat mengambil bagian di game seperti Chrono Trigger atau Chrono Trigger, Final Fantasy VII, hingga Xenogears. Game ini memang terasa premium atau berbayar yang gratis dimainkan oleh siapapun dengan cerita yang menakjubkan dan gameplay klasik namun tetap dapat dinikmati. Ditambah dengan segudang karakter keren dengan gaya visual fantastis. Jika kalian penasaran dengan game ini, langsung saja download di App Store dan mainkan di iPhone kalian. Game yang selanjutnya yaitu ada Fate Grand Order. Game ini merupakan game RPG yang bisa kamu mainkan melalui iPhone, di mana game ini merupakan salah satu game mobile terlaris di dunia yang diproduksi oleh Sony. Kisah dari game ini memang diadaptasi dari seri visual novel Fate Stay Night yang dirilis di tahun 2004 lalu. Mekanisme gameplay pada game ini sendiri yaitu turn-based atau giliran dengan menggunakan gacha dalam membuka karakter maupun senjata baru. Hal yang membuat game ini berbeda dibanding kebanyakan game RPG yang lainnya adalah pemain yang berperan sebagai master untuk mengendalikan satu grup yang terdiri dari banyak karakter di dalamnya. Oke, lanjut ke game yang selanjutnya. Ada Genshin Impact. Genshin Impact ini menjadi salah satu game paling mustahil mendapatkan performa terbaik ketika dimainkan melalui smartphone saking beratnya. Akan tetapi, kini game RPG ini bisa dimainkan secara lancar bahkan melalui iOS sekalipun. Genshin Impact sendiri dirancang oleh miHoYo sebagai game open world dengan mekanisme combat luar biasa, di mana pemain dapat mengeksplorasi dunia luas yang menarik dengan cerita menarik untuk disimak. Tentunya game ini bisa dimainkan oleh siapapun karena gratis, namun tetap harus berbayar saat ingin membuka gacha yang berisi karakter dan item baru. Game yang selanjutnya yaitu Marvel Revolution. Game yang berjudul Marvel Future Revolution ini yang menghadirkan cukup banyak karakter superhero Marvel dengan misi menyelamatkan multiverse. Game ini dikembangkan oleh Netmarble yang merupakan kombinasi sempurna dari game RPG dengan mekanisme combat solid dan visual yang memukau. Untuk saat ini baru terdapat 8 superhero yang bisa dimainkan seperti Captain Marvel, Captain America, Iron Man, Doctor Strange, Black Widow, Magic, Storm, Spider-Man, hingga Star-Lord. Dimana setiap karakter memiliki gaya bertarung dan kemampuan berbeda-beda yang dapat dikustomisasi sesuai keinginan pemain. Game selanjutnya yaitu game Raid Shadow Legends. Game ini dapat kamu mainkan melalui iOS atau iPhone kamu, di mana setelah rilis game ini langsung memukau banyak pemain saat pertama kali memainkannya di platform mobile karena visual impresif yang ditawarkan. Ditambah dengan desain karakter-karakternya yang sangat keren, sehingga membuat pemain semakin tertarik dalam mengoleksinya. Lalu terdapat mekanisme combat berbasis giliran sehingga game ini mampu dieksekusi dengan baik.
Tidak heran jika banyak pemain RPG tertarik memainkannya. Selain itu, hal menarik yang ditawarkan oleh game RPG ini adalah pengguna energi yang perlahan terkuras setiap kali pemain bermain dan bisa terisi ulang secara otomatis. Begitu kira-kira. Lanjut ke game yang selanjutnya, yaitu ada Roju Wizard. Game ini sebelumnya hanya bisa dimainkan melalui konsol atau PC, dan kini sudah bisa diakses melalui iOS. Di mana game RPG ini menawarkan gameplay seru yang menantang sehingga mampu memuaskan para pencinta game bergenre RPG atau role playing game. Hal ini karena setiap pemain bakal menjelajahi beragam macam dungeon dengan melawan beragam jenis musuh. Saat bertarung, setiap pemain akan diberikan dua pilihan yang berbeda, seperti menyerang jarak dekat menggunakan senjata melee atau jarak jauh dengan menggunakan kekuatan sihir, teman-teman. Lanjut untuk rekomendasi game yang terakhir, yaitu berjudul Vampire's Fall Origin. Di mana game keren ini mengombinasikan banyak mekanisme RPG untuk menjadi satu. Setiap pemain dapat bergerak secara bebas di dunia 2.5D yang diusungnya. Lalu mekanisme bertarung langsung berubah menjadi turn-based 2D ala Duskus Dungeon saat bertemu musuh. Selain itu, game ini juga memberi pemain kebebasan dalam melakukan pilihan. Setiap pemain dapat mengkustomisasi tampilan, class, hingga nilai moral pada karakter yang mereka mainkan. Hal ini jelas menjadi nilai sangat baik bagi sebuah game yang dapat dimainkan secara platform mobile dengan gameplay dan konten yang luar biasa. Itu dia sejumlah rekomendasi game RPG atau game bergenre superhero terbaik yang bisa kamu mainkan melalui iOS atau iPhone, di mana dengan menggunakan iPhone untuk bermain game tentu performanya bisa terasa lebih optimal dengan chipset terbaik di dalamnya. Jadi jangan lewatkan untuk rekomendasi-rekomendasi dan tutorial lainnya di YouTube Ponsel Kelas. Jangan lupa like dan subscribe dengan banyak video-video lainnya yang menarik dan juga simple dan juga tanpa basa-basi. Oke, sampai di sini dulu. Bye-bye.